kepada kehidupan selepas mati. Menjual dari tempat-tempat tipuan, maksudnya dunia ni tempat yang penuh dengan sandiwara, tempat yang penuh dengan hiburan dan permainan, tempat yang lalang, tempat yang Allah sekarang meletakkan kita sebagai hamba-Nya yang untuk diuji siapakah mereka di atas dunia itu amalan yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dan untuk melihat siapakah di antara kamu yang terlebih baik amalannya. Itulah dunia ini, segala tempat ujian. Siapa yang tertipu dengan kemewahan dunia, dengan keseronokan kehidupan dunia, hingga tak memandang langsung kehidupan selepas akhirat, selepas kematian dia, ini orang yang sangat-sangat kerugian, yang ditipu oleh iblis syaitan, nafsu syahwat dan dunia yang dia tinggal. Jadi tuan-tuan dan Allah, siapa penunggang yang selamat daripada perkara ini? Orang yang sentiasa sibuk menuntut ilmu, maka Allah lapangkan dadanya untuk mengetahui agamanya dan hakikat kehidupan yang sebenar. Mana yang dibantu lebih kejauh, kehidupan dunia itu akhirat? Dan mencenderung kepada tempat yang lebih kekal, iaitu lepas dia mempelajari satu ilmu tadi berkaitan dengan agamanya, dia dah tahu mana sebenarnya matlamat hidup. Kalau dia jumpa satu ayat tuan-tuan dalam surah Az-Zariyat ayat 15, apa Allah kata? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku. Kalau dia mengetahui hakikat ayat itu, dia dah hidup ke dunia ni melainkan untuk menyembah Allah SWT. Dan apa saja cara jalan ke arah menyembah Allah itu perlu dipersiapkan, antaranya menuntut ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhlak, tasawuf sebagainya. Orang yang dah cenderung kepada tempat yang kekal, maknanya dia dah memikirkan sebanyak-banyaknya macam mana yang dia akan hadapi dalam kehidupan selepas mati, apakah bekalan yang dipatut bawa, apakah yang perlu dia buat, apakah yang perlu disempurnakan rukun Islam dan rukun imannya yang belum lagi nampak sempurna. Maka dia berusaha menyempurnakan semampu yang boleh.